juga bener ya. Bukan mau bayarin, ini kan prosesnya lelang. Iya, maksudnya mau. Iya, pasti aku ngebit lah nanti. Iya, aku bilang kamu udah cukup 300. Iya. Gitu. Emang pasar mobilmu berapa, tanya juga kan. Nah, cuman aku jujur lupa nih cara kamu nyumbang apa membantu Palestina seperti apa gitu. Nanti aku pengin pertanyaan itu baru aku bit gitu. Lakukan penawaran kayak gitu. Ini kan Atta juga udah ngebit di harga 310 juta kan. Udah ya? Udah. Ya. Oh, ya kita pasti di atas ya dong. Karena main ngebit ya. Kalau di tower 200 yang enggak dipin kan komentarnya. Nanti kita bit di atasnya Atta tentu. Bilar semalam. Izin brother. Targetnya 1. Kalau Atta sih suka mobil ya, wajar ya. Ditaruh garasi atau apa. Terus aku semalam ke rumahnya, mana mobilnya gue mau lihat, gue bilang. Di rumah yang di Bintaro lah. Gokil, udah enggak cukup lagi ya kalian ya garasi mobilnya. Yeah. Tapi jujur aku enggak suka mobil lah, gue bilang. Tapi itu kemarin di stiker kan. Iya, gue buka stikernya. Bang, pernah nanya gak sih sama Bilar, kenapa sampai Bilar itu kan mobilnya dia untuk rela gitu didonasikan gitu. Aku gak nanya ya, kalau dari aku pribadi sih karena mobilnya kebanyakan aku lihat ngapain mubazir kan. Kalau ada yang bisa lebih manfaat ya, jadi uang, dapat pahala. Dia tahu juga kan manfaat sedekah kan banyak banget ya. Pasti itu sih, jadi gak nanya karena ke rumahnya sendiri ngapain ini dipajang banyak-banyak mobil. Tapi kalau Bang sendiri kalau nanti menang bid, mobilnya mau diapain? Kasih orang lain. Kasih orang lain. Karena aku gak suka mobil. Jujur, ini jujur banget. Tapi emang Abang Putri sendiri memang ada niat untuk berdonasi juga ya untuk di Palestina memang gitu ya? Udah tuh Bang. Iya, jadi menurut saya masih kurang apa yang saya lakukan. Saya lagi mau cari cara yang terbaik nih untuk bisa bantu tepat sasaran. Penting kan? Sedekah itu harus sedekah kreatif juga. Jangan asal-asal nanti kayak naburkan garam di lautan. Gak jelas gitu ya? Ya harus benar-benar aku orangnya sekarang apalagi ya? Agak detail. Ini benar-benar mau, makanya aku suka terjun langsung gitu. Sekarang maunya tepat sasaran. Bang juga sering ikut juga Bang, banyak artis yang berkumpul yang membicarakan Palestine gitu, kayak apa kemarin tuh Bang Bilar dengan artis banyak itu. Abang juga tertarik gak sih ikut berkumpul begitu Bang untuk membicarakan Palestine ya? Itu aku diundang ya, rembuk warga itu diundang. Tapi memang jadwalnya bentrok karena aku kemarin main sepatu roda kan. Aku pasti usahain anak aku lah, karena kan tumbuh-kembangnya kan. Untuk rembukan atau bicara-bicara tentang Palestina kan bisa juga nanti mungkin pas jadwalnya bentrok banget gitu. Jadi aku harus memang memilih anak aku untuk tumbuh-kembangnya kan. Gitu. Sepatu roda kemarin.